Mama pergi dulu ya. Dah. Halo teman-teman, kembali lagi bersamaku Kancil Persia. Di video kali ini guys, kita akan bagi-bagi ID lagi nih guys. Oke guys, kita akan bagikan ID kendaraan nih guys. Semoga aja ID kendaraan ini tuh, bangunan ini, bisa dijadikan updatean selanjutnya ya teman-teman. Oke, langsung aja guys, kita mau bikin ini guys ya. Jadi ada delman gitu guys di Sakura ya. Semoga aja ada delman gitu teman-teman. Nah, seperti yang updatean kemarin ya guys ya. Kan di sini bisa munculin motor guys. Nah, mungkin di updatean selanjutnya di sini bisa munculin kendaraan lain ya teman-teman. Kayak seperti delman atau apa gitu guys. Aku sih inginnya delman ya teman-teman. Jadi nggak cuma motor doang guys ya. Jadi ada kendaraan lain guys. Nah, contohnya ini ya guys ya. Ini ada delman teman-teman. Tuh ada kudanya juga guys. Ini kudanya udah aku pasang ya teman-teman. Tadi mah nggak ada guys. Jadi cuma bangunan ini doang nih. Apa tuh, keretanya doang guys, kereta delman. Nah, kalian setuju nggak guys kalau misalnya di updatean selanjutnya tuh ada updatean kereta atau delman gini guys? Atau kendaraan lainnya teman-teman? Kalian itu pengennya ada kendaraan apa guys di Sakura ya? Coba kalian komen di bawah guys. Siapa tahu Garusep nonton teman-teman. Nah, nanti bisa dibikinin sama Garusep guys. Nah, menurut kalian di updatean berikutnya itu ada kendaraan baru atau bangunan baru guys? Coba komen di bawah ya teman-teman. Oke, kita bisa duduk juga nih di delmannya guys. Tuh, kita bisa kendarain ya. Tapi nggak bisa dijalani nih teman-teman. Aku udah nyoba tadi guys. Soalnya ini kan bangunan ya guys ya. Dan kudanya juga nggak bisa jalan sendiri teman-teman. Nah, di sini aku udah masangin kudanya ya teman-teman. Ini kudanya dari Castile. Ini bisa dinaikin gak ya kudanya? Nggak bisa guys. Oke, pokoknya kalian kunjungin aja nih. Nah, semoga aja di tombol action ini nggak cuma satu motor doang guys. Besok-besok ada kendaraan lain ya teman-teman. Kita lanjut bagi-bagi ID aslinya guys. Nah, sebenarnya ini tuh punyanya ini guys ya. Siapa ini? Mitra Diva guys ya. Jadi dia tuh bikin delman teman-teman. Nah, lokasinya tuh ada di depan Yumart ya guys ya. Oke, kita kunjungin teman-teman. Kalau kalian kunjungin delman, nanti kalian cek aja delmannya tuh ada di depan sini ya guys ya, di jalanan ini guys. Oke, ini dia delmannya, belum dipasangin kuda teman-teman. Kalian harus pasangin kuda dulu guys. Kalian ambil aja kudanya, siapa tuh ya yang di sekolahan, Metani ya. Ya pokoknya kalian pasangin aja guys kudanya yang ada di sekolahan itu guys. Waduh, wah mbaknya nih, wah mbaknya ngapain nih nabrak-nabrak kuda kita guys. Wah, delman kita jadi hancur nih teman-teman, ditabrak mbaknya nih. Ulah, dia malah pergi guys, mau kemana itu dia ya. Oke guys, itu dia ID-nya udah aku bagikan ya guys ya. Jangan ada yang komen bang bagi ID-nya bang. Udah ada di video semua ya teman-teman ID-nya tuh. Nah, sekarang aku lanjut lagi ke kendaraan lainnya ini guys. Di sini katanya tuh ada kapal teman-teman. Atau perahu ya, perahu guys. Kalau kapal mah kebesaran ya teman-teman. Jadi ada perahu guys, langsung aja kita kunjungin ID-nya teman-teman. Nah, jadi ini dia ID-nya guys. Wah, yang buat itu orang Filipin ya teman-teman. Tapi kenapa dia bikinnya di sini ya guys ya? Kenapa nggak di laut ya teman-teman? Wah, sayang banget ya guys ya, padahal perahunya bagus nih guys. Kenapa dia bikinnya di deket TK ya, di tanah kosong ini guys? Ini perahu salah jalur nih guys. Waduh, gimana ya? Ini mindainnya gimana guys? Ini nggak bisa diedit juga soalnya teman-teman. Kalau bisa editnya bisa dipindahin ke laut ya guys ya. Oke, pokoknya kalian kunjungin aja ini perahunya guys. Oke, sekarang aku lanjut lagi. Waduh, Sirina mana nih guys? Wah, Sirina ada di atas teman-teman. Waduh, itu bocah ngapain guys?
Ini kayaknya dia diangkut sama ini guys ya, mobil pemadam kebakaran guys. Waduh, kita tolongin dulu teman-teman. Ini ada mobil pemadam kebakaran yang baru guys. Oke, kita coba angkat sirine ya guys ya. Dia diangkat guys sampai di atas. Aduh. Halo Rina, turun Rina, woi. Ngapain di atas? Iya, Boy, ini aku tadi lagi duduk-duduk di sini ya, tahu-tahu ininya ke atas tiba-tiba, Boy. Waduh, parah kamu, makanya jangan main-main sama mobil ini. Wah, parah, kasihan banget, guys. Udah aku turunin nih, teman-teman. Oke, guys, jadi ini dia mobil pemadam kebakarannya, teman-teman. Nah, ini tuh ada apanya tuh, guys, di atasnya yang kayak tadi ya, tinggi banget. Aku juga nggak tahu, teman-teman, namanya apa tuh. Oke, ini ID buatannya orang Vietnam, teman-teman. Nah, buat kalian yang mau kunjungin mobilnya, guys, kalian bisa kunjungin dengan ID ini ya, guys, ya. Oke, kita kasih like dulu. Kita review ID mobilnya, guys. Ini di atasnya tuh, yang panjang ini apa sih, teman-teman, namanya? Kalau kalian tahu, kalian komen di bawah ya, guys, ya. Oke, di sini ada tempat... apa ini? Kulkas, kah? Ini nggak bisa dimasukin juga di belakangnya ini, guys. Mungkin di bagian depannya doang nih yang bisa dimasukin ya, teman-teman. Oke, coba kita masuk, guys. Waduh, susah juga ya. Oke, bisa, guys, ya, ternyata. Oke, aku tadi bisa masuk ya, teman-teman. Oke, ternyata ini mobil bisa dinaikin, guys, ya. Cuma kalau dijalanin kayaknya nggak bisa, teman-teman. Oke, pokoknya kalian kunjungin aja ID-nya. Oke, guys, kita lanjut lagi nih. Katanya ada ini, guys. Ada Minecraft ya di Sakura nih. Langsung aja kita kunjungin ID Minecraft-nya, teman-teman. Nah, ini dia ID Minecraft-nya, guys. Ini tuh buatannya Kak Bayu Akbar ya, guys, ya. Oke, langsung aja kita kunjungin, guys. Ini 120 meter dari sini, guys. Wah, ternyata ada di sawah, boy. Ayo, boy, kita kunjungin, boy. Oke, jadi ini dia, guys, bangunannya ya. Wah, ternyata ada karakternya juga nih, guys. Bukan bangunannya doang, guys. Ini ada karakter Minecraft-nya juga ya, teman-teman. Nah, ini siapa ya? Ini bisa hidup nggak, guys? Wah, nggak bisa, guys. Aku pukul nggak ngelawan dia, teman-teman. Dan ini rumah Minecraft-nya, guys. Wah, bagus banget ya, teman-teman. Waduh, si Boy mana tuh, guys? Kagak bisa naik tuh, si Boy. Payah banget, udah gede nggak bisa naik ke sini, guys, ya. Oke, kita lihat ini Minecraft-nya. Lagi pada baris ya, guys, ya. Mungkin lagi pada upacara nih. Atau lagi nungguin tukang bakso nih di sini. Oke, aku pukul nggak ngelawan. Aduh, si Boy kena, guys. Maaf, maaf, Boy. Maaf, nggak sengaja, Boy. Waduh, 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 si Boy udah marah, guys. Eh, ternyata di dalam ada bapaknya Minecraft nih, guys. Oke, ini ada rumahnya Minecraft ya, aku di dalamnya, guys. Waduh, si Boy galak banget, guys. Oke, jadi ini dia bangunannya ya, teman-teman. Wah, si Boy masih di dalam, teman-teman. Jangan-jangan bapaknya Minecraft dipukulin, guys. Oke, ternyata enggak, guys. Dia lagi ngapain ini, Boy? Waduh, lagi melamun aja, guys, ya. Oke, teman-teman, jadi cukup sampai di sini aja videonya. Jangan lupa di like dan dibagikan ke teman-teman kalian ya, guys, ya. Oke, segitu aja. Aku Kancil Persia. Terima kasih, teman-teman.